Okay, senang menakhir, so kita akan tengok tentang student learning time hari ini. So, student learning time ni adalah masa yang kita anggarkan untuk pelajar tu belajar dalam memahami sesuatu topik lah. Student learning time, dia ada dua komponen utama dia. Satu dipanggil guided learning. Ini guided learning ni. Satu lagi independent learning. So guided learning ni dia ada dua. Satu face to face, satu e-learning. Guided learning ni maksudnya kita bersama pelajar. Okey, ni masa pelajar tu belajar tapi dia bersama kita. Ha, ni guided learning. So dia boleh bersama kita sama ada face to face. E-learning pun dikira sebagai guided learning sebab kita boleh berada secara online lah. And then satu komponen lagi namakan independent learning. Ha, yang ni pelajar tidak bersama kita, dia belajar sendiri. So ada dua komponen lah bila kita nak buat SLT nanti. So yang GL ni biasanya kita kena buat mengikut jadual kelas lah. Okay, guided learning ni maksudnya dia bersemuka dengan kita. Sama ada bersemuka secara face to face ataupun dia bersemuka secara online. Okay, so ini biasanya yang ada dalam jadual lah. Kalau dalam seminggu tu ada 3 jam. So kita kena ada guided learning tu 3 jam lah untuk minggu tu. Yang self learning ni tak semestinya 3 jam. Tak mengikut jadual. Dia boleh je berapa jam pun. Okay, untuk face to face. Saya pergi pada guided learning ni. Face to face dia ada 4 komponen yang kita boleh buat sebagai face to face. Yang pertama kita bagi lecture, masuk kelas kita bagi syarahan lah. Ataupun kita masuk kelas kita tak bagi syarahan, kita buat latihan tutorial. KT, and then ataupun kita buat praktikal. Masuk kelas tak bagi tutorial, kita buat praktikal terus. Oh, kalau saya buat programming, kita buat coding lah. Kemudian others. Others ni kita masuk kelas, kita tak buat lecture, kita tak buat tutorial, kita tak buat praktikal, tapi kita buat contohnya perbincangan ataupun kita buat aktiviti lah, apa-apa saja aktiviti yang selain daripada lecture, tutorial dan praktikal. Tu others. So others ni ramai yang confuse, dia bukan e-learning kan. E-learning dia ada khusus untuk e-learning. So bahagian E lah. Kalau nanti kita nak isi nanti dia ada komponen-komponen ni. So e-learning ni dia buat juga waktu kuliah tu. Maksudnya kalau katakan minggu ni hari Isnin pukul 10 sampai pukul 12 ada kuliah. Kita boleh buat kuliah tu secara e-learning. Jadi kena masuk dekat sini. Contohnya topik 1 kita buat e-learning. So 3 jam tu kita letak dekat e-learning. Okay. Untuk independent learning ni dia adalah agaran masa pelajar tu belajar sendiri untuk dia memahami topik tu lah. Contohnya kalau lecture kita bagi lecture 1 jam. Dia nak faham, dia nak buat nota, dia nak buat rujukan yang lain. Tu masuk bawah self-learning. Biasanya dia kali 2 lah. Kalau 1 jam lecture, kita kali 2. Maksudnya 2 jam untuk self-learning. Tutorial ni sama juga. Tapi tutorial practical others ni self-learning dia sama saja. Kalau kita buat 1 jam tutorial, self-learning ni dikira sebagai 1 jam juga. Yang membezakan yang tak sama adalah yang lecture dengan e-learning ni. E-learning kita kena consider masa dia ambil untuk dia buka komputer, masa dia ambil untuk dia loading, masa dia ambil untuk dia search Google apalah. Untuk dia memahami satu topik tu kena ambil kira. So untuk lecture dan e-learning, self-learning dia kena kali 2. Kalau kita buat e-learning tu 1 jam, self-learning dia maksudnya 2 jam lah. Ha, ni kali 2. 2 ni kali 2. Lecture dan e-learning kali 2 untuk self-learning ni. 1 jam lecture bersamaan 2 jam self-learning. Kalau tutorial praktikal, 1 jam tutorial bersamaan 1 jam self-learning. Itu formula umum dia. So others ni selain daripada discussion, kita boleh juga buat contohnya case study. Dan kita juga boleh buat kuis pun boleh lah tu, kita boleh buat assessment, boleh buat tugasan. Tu ada lah. Kalau sulam pun dia masuk mungkin bawa ada juga lah. So clear tak ini? Tentang SLT ya. Okay. Kalau nak tanya tekan je mic ya, sebab saya tak tengok kalau chatting tu saya tak dapat. Ulas semula formula. Okay. Alright. Self-learning ni formula dia sama je saja dengan guided learning ni. Kecuali untuk lecture dan
e-learning. Kali dua. Okey, contohnya satu jam lecture bersamaan dua jam. Saya tulislah. Okey. Satu jam lecture sama dengan dua jam IL lah, independent learning. Satu jam e-learning pun sama juga dengan 2 jam IL. Okay. Satu jam career ataupun practical ataupun others perbincangan ni, dia sama dengan 1 jam independent learning. Okay. Ini ada dalam guideline ni. Ada dalam guideline, kalau kita buka sistem e-data ni, sistem OBE, kita ada dalam guideline ni, e-data, AKEL eh, AKEL. Nak tengok lah formula ni, formula ni dia ada dalam panduan penulisan akademik lah. Cuma yang e-learning tu tak ada, ini kita consider dia sama macam lecture. Kalau kita masuk sistem OBE ni, dia bahagian reference lah. Okay, bahagian reference ni kita buka garis panduan pembangunan program akademik. Mesti awal. Kita buka ni. Ini formula biasa. Satu lagi yang kita tengok formula adalah berkaitan dengan report lah. Kita tengok dekat garis panduan ni. Muka surat ni, muka surat 23 lah. Tengok kuliah satu jam, dia bersamaan kita ambil yang maksimal lah 2 jam. Boleh je nak kali satu jam. Tapi biasa kita ambil dua lah. Tutorial, praktikal dia sama je. Kalau satu jam tutorial bersama satu jam independent learning. Kalau tiga jam pun sama dengan tiga jam. Ni amali. Okay. Ini yang others dia. Kalau others ni dia boleh jadi macam ni lah. Kalau kita buat others tu sebagai PBL. Secara dua jam. Pembelajaran kendiri dia empat jam. Ini others lah. Tapi kita ambil umum je. Kita kalau nak pergi spesifik sangat, takut susahlah nak ingat kan. Okay, pembentangan kalau satu jam bersemuka, persediaan kendiri dia tiga jam. Okay, yang lain tu rasa kita boleh follow je yang saya buat tadi. Cuma yang ni, yang ni 2,000 patah perkataan, report lah, report 2,000 patah perkataan bersamaan 10 jam kita ambil ya. Boleh lu 2,000 patah perkataan ini untuk report sama dengan saya ambil yang 10 supaya senang kita nak ingat. 10 jam dia boleh kira sampai 12 jam. Maksudnya 1,000 patah perkataan bersamaan 5 jam. Okey. 1,000 patah perkataan tu dalam kurung-kurung juga. Saya consider nak senang. Okey, 1,000 patah perkataan ni 1,000 words bersamaan saya consider 200 lah, 200 patah perkataan per page. Okey, kalau kita consider macam ni, muka surat 1,000 patah perkataan ataupun 200 perkataan per page, maksudnya satu page jam lah. Tak? Satu jam. Nak senang ingat ni. Okay, yang ni kita boleh consider satu page sebagai satu jam. Kalau report tu kita suruh buat dua page, dua jam lah dia punya IL dia tu. Independent learning. Report ni tak mungkin tak perlu
guided learning ya, tidak ada face to face report tu sebab dia kita tak bersama dia waktu buat report tu. Jadi dia IL saja. So untuk tugasan ataupun report dia based on patah perkataan. Dia basically 2000 patah perkataan bersama 10 jam ataupun 1000 patah perkataan bersama 5 jam. Atau lagi senang kita nak ingat ialah satu page tu 1 jam lah. Dengan kita consider satu page tu 200 patah perkataan. Bunyi yang diorang taik tu. Okey. Boleh jelas kan ya? Oh, ni saya kecilkan sikit. Tulisan ni nampak ah. Okey. Atas. So ni lah formula yang perlu kita ingat lah. Ni guideline je. Dia ada yang mungkin lecture tu kita kata kita buat lecture tapi dia perlu buat rujukan sampai jadi 4 jam pun boleh je. Tapi kita kena justify lah. Cuma secara umumnya kita guna yang ni senang. Jadi orang tak akan tanya dah. Kenapa dia tak standard eh. Okay, saya share dulu yang ni. So nanti semua orang boleh refer je kat sini. Pilih saya letak dekat chatting ya. Okay, kalau nak nampak lebih jelas, klik dekat chatting tu, dia akan buka slide saya ni lah. Awak ambil je, header penangkaran tu, awak buat dia ni header saya di atas tu. Okay, ni, ni formula dia. Untuk independent learning, okay. Clear, kalau clear ni kita boleh proceed kepada sebelum tu guided learning eh. Apa maksud guided learning ni? Guided learning ni maksudnya kita bersemuka, maksudnya yang ada dalam jadual. So kalau subjek 3 jam kredit, 3 jam kredit, katakan subjek 3 jam kredit, ada 14 minggu. Okay, 14 minggu, 3 jam kredit biasanya seminggu dia buat 3 jam lah. So kita nak GL ni dia mesti 42 jam bagi subjek 3 jam kredit. Bagi subjek yang 2 jam kredit, okay, 2 jam kredit dia ada 14 minggu. 2 jam kredit ni biasa kita buat 2 jam seminggu. Jadi kali 14 dia akan ada 28 jam. Jadi GL yang kita buat nanti dia mesti 42 jam kalau 3 jam kredit dan mesti 28 jam kalau dia adalah 2 jam kredit. Itu GL. Okey. Right, kalau clear yang ni kita boleh proceed kepada sistem. Okay, kita proceed pada sistem. Nak tengok program apa? Saya nak bercakap dengan siapa wakil FPP ni? Dr. Amalina, mana Dr. Amalina? Dr. Amalina masuk, masuk. Ya, ya. Mana bagi program apa ni? Semalam pasal kita banyak buat yang kita gunakan contoh dulu, contoh diploma perusahaan sumber manusia lah. Okay. Itu macam complete lagi lah dengan, daripada as complete dengan program-program lain lah. Hmm. Tengok. Banyak merah ke ni? ya, semua assessment yang complete compensation management. Saya ambil yang ni ya. Okay, compensation management. Okay, okay, kita pergi pada DCI. Okay, compensation management. Tengok info dia. Sinopsis belum ada. Yang penting CLO dah ada, dah ada, ada weightage. Eh? Assessment. Final exam, return report, verification.
Okey. Kita pergi pada topik eh. Untuk SLT ni dia dekat topik. Okey, kalau tengok yang saya explain tadi tu dia ada bahagian sini LTPO dan E. Ya ni yang dalam slide tadi lah. Dan setiap ni dia ada IL dia. Yang ini continuous, daripada continuous assessment pun dia juga ada SLT. Kalau dalam slide saya tadi saya tertinggal, dia ada satu lagi. Biasanya orang letak dekat others lah. Tapi kita boleh letak satu lagi sebagai continuous assessment. Yang kena ambil kira dalam SLT juga. So kalau kita tengok sini, kita belum masukkan apa-apa lagi SLT bagi topik ni. Tapi sudah ada SLT bagi continuous assessment. Maksudnya nabjah kita face to face ni buat. Nabjah face to face kita buat ni lah. Ini GL ni untuk projek. Ada najam. Najam ni face to face. Kalau presentation, kalau contohnya kita buat presentation, kita tak consider untuk satu kelas tu. Kita consider satu orang. SLT ni dia, kita kena fikir dia adalah untuk pelajar, setiap pelajar. Kalau kita buat najam ni, setiap pelajar dia kena ada najam presentation dengan kita. Kalau buat macam ni lah. SLT ni dia per person, per pelajar, bukan waktu kita, waktu pelajar. So mungkin boleh je kata najam, tapi dia kena follow yang orang lain, mungkin dia kena komen juga ke. Boleh lah kata najam. Kita tengoklah betul tak kita buat macam tu. Kalau tengah jam saja, kena buat 0.5 lah untuk GL ni. Okay, kita go back kepada topik ni. So kita kena ingat, masa kita nak masuk SLT ni, sudah ada SLT yang datang daripada continuous assessment ni. Okay, so sini yang daripada continuous assessment, dia sudah ada juga untuk guided learning, sebab kita buat continuous assessment, kita buat quiz, kita buat ujian, midterm. Semua tu waktu minggu kuliah. Jadi dia masuk dalam GL jugalah. Jadi 9 ni sudah ada. Daripada 42 minggu tadi, saya kata contohnya ni subjek 3 jam kredit. So kita nak 42 jam kan. So 42 jam ni kena tolak juga yang kita dah buat ni. Untuk continuous assessment, kita dah buat untuk report tadi tu. Kita dah buat untuk presentation, untuk quiz ke, untuk test semua dikira. So sekarang ni dah ada 9 jam. Jadi tolak 42 lagi, kita nak dalam 32 jam, 33 jam lagi lah. Yang ambil daripada topik ni. Okay, so kita nak 33 jam. Apa 33 jam eh, untuk cukupkan 42. Okay. Okay, tak apa, kita buat tu dulu. So sini dah ada, cuma kalau tengok sini kita kosong lagi eh. So tajuk semua dah ada. Jom main dah ni. Cuma bila kita buat tajuk ni, kita kena fikir pelajar tu, kalau dia tengok ni, dia tahu tak ni berapa lama dia kena belajar ni. Ni bila dia kena start belajar ni, the pay model ni. Topik 3 ni bila dia boleh start belajar, dia tak boleh kalau kita tak letak jam ni. Jadi kita letaklah contohnya introduction ni minggu pertama saja. So minggu pertama 3 jam, so kita buat lecture 3 jam. Okay. Belum tu, kita tengok CLO, dia setiap topik tu dia represent CLO mana. Kalau katakan semua CLO melibatkan semua topik, kita tickkan semua ni. Okay, ni kes semua topik, semua CLO. Okay, so bila kita tick semua ni, kita kena bagi percentage setiap CLO ni. So, kalau tick semua ni, macam mana nak bagi percentage? Senang saja. Ambil saja kat sini 50 30 20. 50 20 30. Okey. 20 20 terbalik dah. 50 20 30 50 30 20 eh. Itu. Kalau tik 2 tu pandai-pandailah kira balik dia punya weightage tu. Ada juga yang buat contohnya topik 1, topik 2 masuk CLO 1, 3, 4, 5, 6 CLO 2, 7, 8 ni dia buat CLO 3. Boleh juga buat macam tu, terpulang lah. Okay, so saya tunjuk satu cara ni, kita buat yang ni kita tick semua.
So kita kata yang introduction ni hanya minggu pertama saja, jadi 3 jam lah. Kita letak kat lecture dulu lah. Jangan fikir yang lain-lain ni. Letak kat lecture dulu 3 jam. Sebab yang pertama kita kena cukupkan 42 jam dulu. Okay. Sekarang ni tak cukup lagi. Baru 3 jam. Kita nak tadi 33. So nak 30 lagi ya. Okay, so masukkan lagi mana. Katakan topik 2 ni. Biasanya kalau topik ni kita dah boleh agak lah. 9 ni dah 9 minggu kan. Mungkin ada satu topik tu akan ambil 2 minggu. Okay, contohnya the pay model ni saya buat. Dia akan ambil seminggu juga. 3 jam. Ini saya nanti owner baiki balik lah. Okay. Ini saya tip CRO 1, CRO 1. Saya tip CRO 1 dulu semua. Matlamat utama, step pertama adalah cukupkan 42 jam dulu. Yang CLO ni tak apa, tip saja dulu. Ni merah ni tak apa, kita boleh klik sini, dia refresh, dia okey lah. Okay. So katakan untuk topik 3. Topik 3 ni kita buat 2 minggu, so buat 6 jam. Job ni topik 4 pun 2 minggu. So dia akan ambil 6 jam, 3 jam seminggu kan. And then topik 5 ni pun 6 jam juga. Okay, 2 minggu. Topik 6 ni katakan macam banyak kot tu. Ambil 2 minggu kot, 6 jam. Yang ni mungkin seminggu. Yang ni kalau katakan topik 8, topik 9 ni dalam minggu yang sama. So kita boleh buat sini 1.5, sini pun 1.5. Ataupun sini 2, sini 1. Boleh buat macam tu kan. Ni maksudnya minggu yang sama lah. Kita tengok cukup tak lagi. Total GL lah. Total GL kita nak 42. Sekarang sudah lebih 3. Sudah lebih 3. So kita kurangkan mungkin yang ni kita buat 3 saja. Seminggu aja. Kita dah buat itu pertama sekali kita kena check betul tak. Bukan main letak je nombor ni. So betul tak ini boleh complete dalam masa seminggu. 3 jam. Dan yang ni kita buat 3 jam juga, betul tak? Yang ni pun 3 jam, yang ni kena 2 minggu. Betul tak? Kena check balik, bukan main letak saja. Okey. Bila dah cukup 42 ni okeylah, dia tak ada masalah lah. Cuma dia ada E ni. E ni maksudnya kalau kita tak letak dekat E, kos kita ni bukan mode blended gantian. Mode blended gantian ni kita kata yang sepatutnya kita buat lecture ataupun kita bersemuka, kita tak nak buat bersemuka tapi kita nak buat secara online. Jadi mudah je ni, contohnya 40, dia nak 30% kan, maksudnya 30% daripada 42 ni. EE baru subjek dia akan dapat mock blended. Dari segi ni. Buat quiz online? Boleh letak situ kan? Boleh letak tapi quiz dia masuk sini, masuk tepi ni. Dia takkan masuk sini. Masuk situ? Dia masuk bulan ni ni. Ini kelemahan sistem. Okay, 11 tu dah kira kalau ikut ada kita guna kan? Kalau kita dia buat guna, online. Tapi kita tak tahu dia kuis tu sebab dekat kuis ni. Kita tengok assessment. Kita tak tahu nak tick dia sebagai sebagai online ke atau biasa. Tapi tak apalah, itu dari sistem je. Cuma dah sistem ni dia akan cover ataupun dia akan kira daripada topik sajalah. Dia tak cover, tak cater daripada assessment. Sepatutnya kena cater lah. Okay, so kita as is dia macam tu. So E ni kita boleh tukar lah. So okay, yang pertama kita dah selesai. Cara pertama, step pertama make sure GL dia 42. Okay. Selepas tu kalau kita nak jadikan ini mock blended, kita kena ambil portion daripada face to face ni bawa kepada E. Sebanyak mana kita nak bawa dia 30% daripada 42 ataupun bagi subjek 2 jam kredit 30% daripada 28. Kira sikit. Tekan kalkulator sekejap. Okay.
tunjuk cara pengiraan dia. Mbak pula nak muka ke kereta. Okey, 30% maksudnya 0.3 kali 42 dapat 12.6. 12.6. So maksudnya ini kita nak 13 lah. And sini nak 13 jam. Okey, 13 jam. Maksudnya kita nak 13 jam, okey. Okay, contohnya yang ni katakan kita buat sejam saja bersemester. So 2 jam lagi letak di mana? Letak di E lah. Okey. So dah 2 jam kita nak 13, so nak 11 jam lagi. Okey, katakan yang ni pun mungkin kita kata boleh study sendiri saja. So ini kita buat terus 3 jam ni buat online saja. Okey, ini maksudnya kita tak akan pergi kelas lah ni. Pelajar akan belajar secara online saja. Online tu tak mestinya dia baca nota je, kita boleh juga buat live. Contohnya kita buat macam sekarang ni lah, guna webpad ni, kita mengajar online. Dia pun dikonsider sebagai online lah. Okey, yang ni pun katakan 3 jam saja kita buat bersemuka. 3 jam lagi online eh. Okey, yang lain mana lagi? Contohnya yang ni pun kita ambil 3 jam bersemuka, 3 jam lagi kita buat online. Okey, so nak 2 jam lagi ya. So 2 jam lagi. So 2 jam lagi katakan ini pun 3 jam. 3 jam kita buat ni. Ha, betul settle lah ni. Ada salah. Tak ada merah dah. Pada bahagian ni tak ada merah. Saya buat step ya. Step untuk pengisian SLT pada sistem eh. Yang pertama, pastikan pertama masukkan semua topik. Bila dah ada semua topik, pastikan L cukup 42 jam bagi subjek 3 jam kredit atau 28 jam bagi subjek 2 jam kredit. Pastikan GL sama dengan 42 jam. GL pada L lah. Kita buat L dulu. Okey, pada lecture. Okey, lepas tu baru kita consider note blended. Okey, so note blended. Alihkan. Saya lah kena mute all semula lah. Mute all semula. Okey. Ni memang dalam smart classroom library ni bising. Ada orang lain. Betul grup tu bising tu. Suruh tanya doktor tu. Okey. Okey. So ini step dia. Saya ulang balik. Pertama masukkan semua topik. Okey. Masukkan topik je. Maksudnya add topik. Semua topik dah ada. Step kedua ialah pastikan GL pada lecture sama dengan 42 jam. Ini consider. Consider juga assessment lah, ataupun continuous assessment. Okay, maksudnya bila kita nak isi yang ni 42 jam ni, mungkin tak perlu sampai 42 jam lah untuk L ni, sebab dah ada 9 jam pada kita punya assessment ni. Jadi perlukan 33 sajalah, 33 jam saja pada L ni. Okey, ni step dia. Kemudian untuk mode blender, alihkan portion L kepada E sebanyak
13 jam bagi subjek 3 jam kredit. Atau 9 jam untuk subjek 2 jam kredit. Alright. Lepas tu tik lah. Dan tik CLO 1 saja. Okay. Okay, bila kita masuk topik tu, masuk topik, yang penting tik saja yang pertama ni, CLO 1. Setiap topik tu, contoh saya masuk topik baru, add topik, termasuk katakan topik 10, saya buat tajuk test. Tik saja yang ni, ini masuklah 3 jam ke apa, save. Okay, so tik saja yang ni. Lepas tu baru kita fikir kemudian lah. Kena fikir kemudian, maksudnya CLO lain pun kena tik juga, tapi kemudian. Okay, ini kalau saya dah masukkan ni. Delete, saya delete balik lah. Ini saya just nak tunjuk cara nak masukkan topik. Ada sini lah, button topik ni. Okay, dah delete. So, okay, dah cukup. Ini last step tadi ya. Ulang-ulang semula je ni. Seterusnya kita boleh tengok bila kita dah cukup 42, kita tengok weekly lesson plan. Ini maksudnya pelajar akan tengok benda ni lah. Ataupun dalam klip kita nanti kita akan buat macam ni lah. Maksudnya week pertama akan ada tajuk ni, week kedua ada tajuk ni, week tiga tajuk ni, week 4 and 5 ni tajuk yang ni. So dalam klik kita kena buat macam ni supaya pelajar tu boleh belajar lah sendiri tanpa kita sebagai instructor saja, kita sebagai dipanggil orang yang facilitator lah, yang facilitate proses pembelajaran tersebut. Okay, kita tengok ni contoh ini kita buat ni minggu yang sama kan, so ni week sebelah 2 jam, tapi week sebelah juga sejak ni akan ambil daripada sini lah. So lagi kalau tengok sini dia sampai 12 saja. Kenapa 12 saja sedangkan minggu kita ada 14? Kerana dia tak masukkan sini adalah assessment yang kita buat waktu minggu kuliah tersebut. So 2 minggu kita guna untuk assessment ataupun kita buat quiz test tu lah. Ha, jadi topik sampai 12 saja. Selebihnya adalah test, ujian semua lah. Alright. So bila dah tak ada merah kat sini, barulah kita concentrate yang sebelah ni. So sebelah ni pun dia kena ikut portion. CLO 1 ni dia patutnya kalau tengok sini, ini based on yang kita letak pada CLO tu 50% markah bagi CLO 1 tu. So kita tengok sini expected SLT expected SLT 60. Okay, so 60 dia nak 60 jam untuk CLO 1, 36 jam untuk CLO 2 dan 24 jam untuk CLO 3. Apa yang berlaku sini, kita tick semua tadi tu menyebabkan ini jadi 104.5 jam untuk CLO 1. Sebab kita tick semua CLO 1 kan. Jadi terpulanglah sama ada kalau nak asingkan. Kalau nak asingkan, contohnya saya buat untuk topik 3 ni, saya buat CLO 2, topik 4 CLO 2, topik 5 pun CLO 2. Yoka automatic update kat sini lah. So sini tengok dah tak merah dah. Cuma CLO 2 ni dah jadi terlebih. Tapi kurang lagi CLO 3. Okay. Ha, ini kita punya pesyarah. Pesyarah kena dipakti lah mana topik yang kita nak buat. Untuk CLO 1 dan CLO 3. Contohnya CLO 2 ni dah terlebih. So saya buat ni CLO 3. Ni buang. CLO 3. Ini pun kita buat CL3. CL3. CL1 dah lari ya. So, make sure CL1 tu betul dulu. Okay, bila kita tick ni, automatik dia akan berubah value ke atas ya. Tekan. Ni kalau tengok sini CL1 ni tinggi lah, maka dia 60, jadi dia kena banyak tick lah. Okay, katakan ini pun kita buat CL1
Okey, CO1 dah okey. So yang perlu diubah ialah ClO2. Okey, ClO2. Okey, buat satu-satu kan. Yang ni untuk ClO2. Yang ni untuk ClO2. Oh, sudah lebih eh. CO2 ni dah letih banyak. Okay, so CO3 pun dah lebih. CO3 lebih, CO3 sudah lebih eh. Okay, sini kot yang sesuai CO3. CL1 okay, ini CL1 pula lebih. Kalau lebih, kalau rasa macam ni, dia boleh combine ya. CL1 dan CL3 boleh combine. Mengatakan yang CL3 ni, CL1 kita combine ni CL3 juga. Ini pun CO3. So kita boleh combine dan boleh je isi 50-50. Oh, ini tak masuk. Dia kena 100 lah. Kalau kosong ni dia akan tak kira. Kalau kita pilih satu je CLO, dia mesti 100 lah. Okay, yang CO3 sudah terlebih. So kita buang satu. Okey, CL1 ni pula terlebih. Buang-buang. Okey, ini pula terlebih. So, mungkin boleh main kat portion dia lah. Okay, ini dia terlebih sebab ni online dengan dia. Dua minggu ya dia. So mungkin boleh ambil kat sini kot. Dia ni 50. Okay, CO1 dia memang gini lah. Nak jadikan ini merah dia kena main game lah sikit. Tapi lepas kita dah betulkan tu, kita kena check balik. CLO1 ni lebih. So kita kena buat sebanyak 68. Dia sama ada. Ini tak ada assessment eh. Ha, ni ada final assessment eh. Okay, mungkin kita tak nak ubah dah ni. Kita rasa ni okey dah. Kita nak ubah dekat ini saja. Assessment pun boleh lah sebab total SLT ni dia cover semua ni. Sampailah assessment dah final ni. So, mungkin kita tengok dekat final. Final 2.5, 2.5, 7.5. Ni tak boleh ubah dah ni. Okay. Kena share lah. Kita tengok yang boleh tambah sikit. CLO2 ni masih lagi kurang. So, kita boleh tambah juga. Boleh combine lah maksud saya. Okay, kita boleh combine CLO2 dengan CLO1 eh. Kita silap apa ni. Yang ada CLO1 tu kita combinekan dengan CLO2 eh. Yang ni combinekan dengan CLO2. Okay, CLO2 pula lebih. Ini kita combine tadi. Ini kita combine sebab ada najam ni. Tak sesuai ni. Mungkin yang ni, yang ni 3 jam saja. Mungkin yang ni sesuai untuk combine. Okay. So ini portion untuk CLO mengikut weightage dah betul lah ni. Dia tak merah dah. Dia plus minus 5 eh. So kalau 5 ni 41 lah. Kalau buat 41 okey lagi, 42 dah tak jadi merah lah. Okay, so ada satu lagi merah ni. You punya jam kredit ni besar. 133. So 133 dia nak patutnya 120 sahaja.
Ini biasanya kalau ini dah betul, kita tak perlu ubah dah dekat topik ni. Yang boleh kita main-main untuk kurangkan credit hours ni ialah dekat sini ya. Dekat kita punya ni. So macam tadilah. So mungkin yang ni kau boleh jangan kacau yang GL ni. Sebab kita dah betul dapat berdua ni. Yang perlu kita boleh adjust ialah IL lah. IL, so kita pergi dekat assessment balik. IL 9 ya. So maksudnya instead of 9 page yang kita suruh hantar report tu, kita suruh hantar report mungkin sebanyak 5 page sahaja . Okay, yang ni reflection ni, 6 jam ni mungkin mungkin boleh kurangkan lah. Kurangkan tu maksudnya kita beri tugas yang lebih mudah lah. Okay, saya kurangkan kepada 3. Pergi pada topik. So tak ada dah merah. So ini consider berjaya lah misi kita. Tapi kena tengok lah betul tak. Yang ni akan cover semua CLO. Kalau kita tengok CLO ni. Okay, yang ni dia kena buat reflection. Yang ni buat presentation. CLO 2 ni ada presentation. Tengok topik. Topik yang kita kata buat presentation. So ini ada presentation. Yang ni ada presentation. Dua topik lah yang perlu buat presentation. CLO 2 eh. CLO 2, yang ni dan juga yang ni. Sini kita kena tu balik lah. Kalau rasa bukan topik ni kita nak buat presentation, nanti yang ni tick yang lain lah. Tu kita kena adjust. Tu atas pesyarah lah. Semana dia nak menguruskan CLO dia tu. Okay, ada soalan itu sahaja. Untuk SLT ni. Okay, kalau dah siap SLT ni dah tak ada merah ni semua. Dia boleh export Excel. Boleh download dan dia akan jadi table 4 punya format lah. Yang ni kita boleh kena bagi ke student lah. So, biasanya dalam klip kita kena upload file dia. Sebab pelajar perlu tahu ini adalah masa yang kita suruh dia belajar. Berapa lama. Ini bukan untuk kita, ini untuk pelajar. Tak apa lagi. Okay, download. Oh, dah ada ni. Okay, so yang Excel ni kita boleh bagi kepada pelajar. Biasanya letak dia dekat klip sebagai info untuk pelajar rujuk lah. Okay. Boleh tanya kalau nak tanya. So ni contoh table 4 ni. Kalau nak cakap klik dekat button microphone tu. Klik di sini ya. Oh, boleh cakap. Ada nak tanya ke tu? Tak dengar. Tunjukkan lagi sekali tak steps yang doktor tunjukkan apa? Slide. Steps. Slide. Slide. Yang apa? Yang steps yang doktor tu yang doktor buat tadi tu. Okey. Terima kasih. Okey. Yang keempat lepas dah buat mock blended tadi yang kadar merah dekat So, bila sini dah settle ni step 4 eh. Step kelima ialah kita pastikan total SLT . Total SLT ni sama mengikut CLO punya expected SLT. So, saya update kat sini. Okay, adjust lah. Adjust CLO SLT untuk dapat expected lah. Dia ada expected. Expected SLT. Bagi setiap CLO.
dekat topik ya. Ni kita kena pick lah, maksudnya CO1 dekat topik mana, CO2 dekat topik mana, sehingga dia tidak merah lah, sehingga dia ada warna merah. Okay, so step 4 tu susah sikit lah. Okay, and then lepas dah siap tu, kita akan bila sini dah tak merah, sini dah tak merah, ni step step 4 tu kita pasti jadi tidak merah. Ini tidak merah, ini tidak merah. Dia mungkin ada merah di sini pula. Ini step kelima. Step kelima pastikan total credit hours ni sama dengan expected yang sebelah sini. Okay, step 5 adjust total SLT sama ni saya buat plus minus 5 tu range dia. So sama juga ni untuk dapat expected ni pun sama dengan saya buat bongan plus minus juga sama tu, maksudnya kalau 40 expected kita boleh buat sampai 45 ataupun kurang daripada tu 35 dengan yang ni kena sama dengan expected SLT total. Untuk yang ni hanya adjust dekat IL bagi pentaksiran sahaja. Sebab kalau kita ubah yang dekat lain, dia akan kena balik semula lah. Kena buat balik yang lain. Maksudnya saya ulang balik, katakan sini dapat 133, yang ni dah betul, so jangan ubah yang ni. Yang lain pun dah betul, ini pun jangan tukar. Kalau dapat 133 yang peluang kita untuk jadikan ni hampir dengan 120 hanyalah di sini saja, IL ni saja. So kita kurangkan yang ni. Maksudnya kalau sebelum ni kita bagi assignment yang perlukan ambil masa 9 jam, buat assignment yang simple saja yang perlu ambil masa mungkin 6 jam saja ataupun 5 jam saja. Maksud tu kita kena rearrange lah, sebab ini masa pelajar. Kalau kita bagi juga boleh, boleh je, tapi dia menunjukkan beban pelajar tu lebih lah daripada sepatutnya. Sepatutnya 120 jam saja untuk subjek ni pelajar perlu spend masa, tapi kita boleh buat lebih, maka dia tak cukup masa lah untuk seminggu tu, beban pada pelajar lah. Alright, so slide ni saya share sekali lagi. Boleh dekat chatting tu saya paste. Boleh tengok eh. Alright. Itu sajalah.